Apa itu penyakit diabetes mellitus? Bagaimana gejala dan cara penanganannya? Semua hal tersebut akan kita bahas dalam video kali ini. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang mengibatkan terjadinya peningkatan kadar gula di dalam darah. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena diabetes mellitus, seperti riwayat keluarga yang menderita diabetes, obesitas, kurang aktif bergerak, usia di atas 45 tahun, memiliki riwayat diabetes pada kehamilan sebelumnya, serta kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tinggi gula. Pada penderita diabetes terkadang tidak sadar jika terkena diabetes karena gejala awal diabetes biasanya tanpa disadari. Namun, dalam tahap yang lebih lanjut, biasanya akan muncul gejala seperti sering merasa haus, mudah lapar, sering buang air kecil, mudah lelah, adanya gangguan penglihatan atau pandangan yang kabur, dan juga terjadinya penurunan berat badan secara drastis. Untuk mencegah serta menurunkan risiko penyakit diabetes, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti melakukan pola hidup yang sehat, seperti aktif bergerak, rutin berolahraga dan juga mengkonsumsi makanan yang sehat. Penyakit diabetes memiliki risiko komplikasi seperti penyakit kardiovaskuler, mengalami gangguan penglihatan, serta kerusakan pada saraf neuropati.